Artisan profesional ini high quality, bukan kaleng-kaleng ya. Nah, Bunda Ivana ini juga biasanya muah di tempatnya di Soso. Nah, misalnya teman-teman ada yang pengen di daerah sekitaran Soso ataupun di Sanggau, minta di make up-in sama Bunda, nanti bisa hubungi aku biar nanti aku yang hubungin ke Bunda ya. Tenang aja hasilnya enggak kaleng-kaleng ya. Ini bekas sepatu. Nah, sekarang kayaknya lebih ngerti nih Bunda nih apa-apa nih. Oh, apa bener. Nih, Bun? Oke, ini sebelum kita pakai foundation, nanti kita pakai ini dulu. Ini namanya Lukas Pau-Pau. Kemudian ini juga untuk primernya juga baby skin dari Maybelline. Oke, nah nanti foundationnya kita akan campur makeover. Kemudian Naturator dengan Fit Me. Nah, Fit Me-nya ada di dalam kotak ini, guys. Dan juga biasa kita campuran, jadi tiga ini mantul. Nah, ini foundationnya ya. Kemudian nanti ini shadownya dari Novo. Kemudian kita pakai bedak tabur. Ada ini untuk highlighter. Kemudian kita juga pakai yang LT Pro. Udah masuk lagi. Kita pakai LT Pro ya. Nah, ini ada harganya. Ini kita pakai LT Pro. Kemudian Madam G. Kemudian ya, kita juga pakai Vokaler ya, dari Vokalur. Kemudian kembali Madam G. Kita juga pakai konturnya Ines. Nah, oke okay guys, kita pakai Studio Tropic dan Oriflame. Juga kita pakai blush on-nya yang liquid dari O2O. Okay. Ini ada tinggal satu buat ya, yang Alami. Paling ada sedikit ya guys, aku juga enggak tahu ini tuh apa. Kita lihat aja kalau ya. Gini. Oke. Okay. Nanti hasilnya kalian bisa lihat bagaimana nanti mukaku. Ini sebelum, nanti sesudahnya kalian bisa lihat. Oke. Okay. Dulu mukanya mami ya. Dan kita kalau kita mau bersih bodan dan kita jangan angkat ke atas dulu, jadi pori-porinya tuh kebuka. Nah, jadi kalau kita apa bersihkan muka sebaiknya posisinya turun. Nah, begini biar pori-porinya enggak buka, guys. Biar enggak kalau mau yang kunting-kuntingnya. Habis ini nganu alis. Iya, maksudnya. Bunda dadanya alis dulu. Terus. Ini mami mau cukur alis enggak? Boleh. Boleh enggak ya, kan udah nikah. Udah nikah ya enggak apa-apa. Sarinya hilang dan mukanya langsung berubah. Ini kan memang berubah. Berubah wajah orang di sini. Oke.
ini dia itu licin karena udah kita komen punya. Ini ya tegak ini. Ini kita pakai pomade dari Kiss Beauty. Ya, ini pomade yang basah, ini yang keringnya. Itu fungsinya buat apa sih? Alis mata. Oh, alis. Kita bingkai dulu alis matanya. Kayak mana kan tujuan uploadnya untuk Instagram. Mm-hmm. Jadi untuk Instagram full, jadi untuk YouTube. Ya. Untuk Instagram, karena ada yang setengah tuh kadang tuh cos, setengah nanti. Oh, bedanya before after ya. Iya. Ya. Dan ada momen-momen itu ya tadi kayak cos ambil tuh. Ambil ini ayo keren. Di sini ayo kita ambil ini. Ini. Masih syuting kan? Eyebrow, kita pakai eyebrow. Masih di alis ya? Masih di alis guys. Dulu mami ini. Ini cukup mana ini cukup. Bukan. Ini cukup mana ini. Bukan.
Sana, ada di sana, penasaran. Ah, ini.
Thank you.
Wow, langsung merinding banget. Kita memang bisa. Kita itu bot tuh. Kita Udah glowing kan? Pepen, kalian luar kopi aja ya? Di atas meja. Dek, ini satu. Cus, ini anak baru. Kamera. Gimana kalau dia nikah nanti kayak gitu ya? Nah, nong. Udah aja, cincin. Masuklah, kak. Colek-colek yang lah. Ya. Mana? Itu kan colek memilih di kaca sana. Senyum nih. Ini lah kan, senyum mui. Mui, senyum mui. Dari samping coba. Nanti udah bisa lihat kan awalnya tadi gimana. Ini udah tuh lihat tuh. Wah, mataku. Sudah kena gini sana. Kita minum minum sana. Berbeda. Tinggal hairdo lagi gitu nih hairdo. Iya, hairdo.